satunya adalah consultancy ataupun business matching. Business matching untuk apa? Business matching untuk market-market ASEAN, terutama sekali Indonesia, Malaysia dan Singapura ke Timur Tengah, antara ASEAN ataupun ke Timur Tengah ataupun ke ada jugalah kantor-kantor di kawasan. Okey. So pada hari ini saya memang duduk di Singapura, tapi yalah sebelum COVID tu memang sering ke Indonesia, sering ke Batam, Ibu Lisa pun sering ke sini. Kami semua akan mungkin antara kamu pun saya pernah hadirin acara-acara IEC seperti Millennial Creative, Millennial Entrepreneur, dan ada juga lah yang kalau tiap-tiap tahun tu Al Ahmadi Awards, memang hebat IEC. Tanya. Okay, so hari ini kita mau bahaskan untuk gimana untuk bawa produk Indonesia ke Singapura. Tapi ini pun dalam secara ringkas kan, apa-apa yang kita mau belajar tentunya ada lebih banyak soalan, lebih banyak praktiknya. Tapi tak apa, ini hari ini secara introduction, I think baguslah kita mulakan. Okay, so prosedur dari Singapura, dari Indonesia ke Singapura. Pertama sekali, ada beberapa cara untuk membawa produknya ke Singapura, kan? Dari cara kapal air, sea freight, ataupun dari air freight. Itu pun kami kami harus tahulah, kan? Prosedur itu tak begitu beda kalau sea or air freight. Cumanya, ataupun even by cuma itu dua je lah. Kirakan berapa kami harus tahu? Itu tergantung kepada produk kamu lah. Kalau produk yang senang apa tu, yang senang rosak, yang tak ada pengawet, mungkin harusnya selalunya di air freight kan lah, lagi cepat. Kalau sea freight tu mungkin agak lama. Tapi tergantung juga, kerana kebanyakan kami hari ini dari Capri, dari Batam. So, sea freight-nya juga mengambil masa yang agak singkat. Agak okey lah tu. Kalau dari Tanjung Periuk, itu mungkin lain lah. Okey, so setelah kami tahu apa yang kami nak pilih, sea freight or air freight, kami kena lihat produk kami. Okey, produk kami itu. Letaklah produk kami tu makanan. Makanan. There are a few things actually kalau maaf kalau saya boleh share screen lagi senang lah. Ini bab-bab prosedur ni macam berat gitu. Okay, silakan. Takut salah cakap. Nanti salah. Okey ya. Mana ni? So saya cuma tunjuk yang inilah senang. Itu semua tu. So dari exporter tu, ni very simple, very straightforward lah. So pertama sekali kami harus ada importer lokal, importer dari Singapura. Itu penting. Siapa yang mau beli barang kamu tu? Siapa penerima barang itu? So itu dia harus ada izin dari pemerintah Singapura. Itu enggak apa-apa, bisa diatur oleh pihak kami. Kami pun pernah buat sekali dua dengan Bulisa IEC untuk teman-teman IEC. Tapi yang pentingnya ialah kalau bukan touch pun orang harus ada importer. So bila ada importer tu, importer tu nanti harus ada satu tempel stiker atas produknya. Imported by Torch Group Singapore. Itu harus ditempelkan. So labeling, yang paling penting ni di sini ni labeling lah. Pasal kalau kebanyakan process food. Apa tu process food? Zaha, apa ni process food? Example. Misalan. Zaha senyum aja. Proses food ni kita kayak buat ni talk show apa? Kayak apa? Kayak sosis.
Sosis. Sausage. Ah, okey, boleh. Sausage. Dan itu kan daging mentah kan? Itu dah diproses. Betul. Yes. Sausage, keropok, potato chips, banana chips. Saya rasa antara teman-teman IC ada yang buat banana chips. Okey, sambal, cabai proses food juga. Unless chili. Kalau chili mentah tu bukan proses, tapi kalau cabai pun proses. Itu antara yang paling senang ya. Okay, so labelingnya, so product labeling. First thing, nama makanan yang ditentukan. Apa nama makanannya? Harus terang ni. Over here kita kalau ya jus lah. Kalau ya fish cracker, dan bahasanya harus dalam bahasa Inggeris. Jadi untuk semuanya faham. Karena di Singapura itu rata-ratanya mana 20% saja orang Islam. Dalam 20% tu orang Melayu mungkin 10%. Taklah begitu ramai. Okey. So nama makanan yang ditentukan. Daftar bahan. Apa rumusan, apa ramuan di dalam produk itu. So ingredient list lah. Ingredient list. So kalau ingredient list tu dia ada kali pun termasuk dengan nutrition facts. Kerana kalau ramuan tu kan, yalah itu ramuan. Kalau ada nutrition facts lagi bagus. So yang karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, itulah kolesterolnya berapa, itu mungkin harus lab testing yang bisa dibuat di pihak Indonesia. No problem. Tak perlu dibuat di Singapura. Pihak Indonesia bisa buat. Okay. Peringatan wajib. Peringatan wajib itu lebih kepada bahan-bahan seperti rokok lah. Itu memang peringatan wajib oleh pemerintah Singapura. Smoking causes kanker. Gitulah. Itu memang peringatan wajib. Tapi kalau bahan-bahan kami kebanyakannya enggak ada peringatan wajib. Tetapi ada pernyataan penasihat atau deklarasi allergen. Apaan tu? So kalau ada, ya kalau kamu jual kacang, satu paket kacang, no problem lah. Lihat, itulah kacang. Kan, no problem. Tapi mungkin kami ni satu ataupun coklat. Enggak dapat dilihat kacangnya itu. Tetapi di dalam pabrik ada proses kacang ataupun adalah mungkin sedikit kacang, harus wajib mesti deklarasi. This product may contain nuts. Kerana allergic kacang ni paling penting ya. Ada orang kalau bukan saja makan, kalau terhidu yang kecil aja lah. Pernah di, saya rasa Singapore Airlines ke ada siapa, ada satu pesawat. Kan dulu mereka kasih kacang kan di atas pesawat. Sekarang sudah kurang. Kalau Singapore Airlines sudah enggak kasih kacang lagi. Kena ada kerusi di belakang, ada orang di belakang buka kacang makan. Budak di depan sudah allergic, enggak bisa bernafas. Ngapa? Pasal ada apa tu? Powdernya lah. Dia punya powder spread to the air, enter dia punya hidung. So nuts very important. Berat atau volume bersih. Okey. Ini kirakan net weight ni ataupun apa tu? Mungkin satu paket kita gunakan kacang ajalah. Satu paket kacang. 1 kilo. Tapi kalau berat kacangnya
cuma 9, kacangnya adalah 990 gram. Kayaknya gitulah. So tapi selalunya karena kalau konsumen kamu taruh berat besi 1 kilo aja lah. Ya paket tu yang kamu enggak taruhkan di dalam. Kamu dah make it very summarized 1 kilo nuts. Okay, tanda tanggal. Okay, date, manufactured date dan expiry date. Okay, manufactured date dan expiry date. Okeylah, itu saya cakap terus terang. Sebaik mungkin kamu tahu bagus, tapi tidak begitu ketat lah. Tidak begitu ketat. Kerana bukannya harus ada surat dari pabrik apa, tapi jelah. Kalau expiry date tu memang harus taruh lah. Okey, ada juga mungkin itu ibu-ibu dan bapa-bapa pernah belajar lah di IC ataupun di mana-mana. Kalau enggak ada expiry date, ada-ada enggak ada expiry date. Kamu lihat kalau apa produk-produk kecantikan lagi kebanyakan enggak ada expiry date. Apa yang dia buat? Saya lihat kalau ada ya. Ini nampak tak? Saya punya share screen nampak ya? Dia kayaknya ini logonya. Kalau sudah dibuka 12 bulan, okey. Oh, saya tak share ni. Salah. Saya share. Ini. Kan? Okay. Ini 6 bulan, ini 12 bulan. Kayaknya kalau gitulah. Kalau pasal kena kalau enggak dibuka memang ada-ada produk bisa tahan beberapa tahun, enggak no problem. Tapi kalau sudah dibuka baru mula 12 bulan. So example lah eh. Okay, so prosedurnya inilah labeling paling penting. Saya habis pen labeling dan saya akan kasih balik kepada moderator Lisa. Gimana mau menggunanya? Kalau produk tu harus digunakan, kan? Kalau mungkin ada cream, lotion, gimana untuk menggunakannya pun penting, harus ditaruh. Kalau makan, makan gimana? Kalau banana chips, yalah. Buka, masuk dalam mulut aja. Mak, buka paket, masuk mulut. Enggaklah. Kalau yang tadi, macam Pak Zaha cakap, sausage. Mungkin frozen sausage. Itu harus ada instruksi. Actually, I think even dekat Indonesia pun ada itu, bukan? Yeah. Ada juga, takkan kita nak consumer buat apa kan, nanti kalau salah-salah masak nanti sakit di mana kan, ini salah kita pula. So it's same dengan Indonesian juga. So tapi cuma bedanya English habis English tu saya minta tolong please check dengan guru bahasa English ataupun just check itu waiting. Saya pernah lihat produknya ada ejaan salah. Okey, saya enggak apa-apa, saya masih faham. Tapi sebelum ni nantilah, mungkin dalam talk show kami kita akan address perangai, attitude consumer Singapura. Ejaan salah. Aduh, gimana mau percaya? Lihat tu. Aduh, habislah. Okey, so itu nanti. Yalah, so negara asal, okey, Indonesia, alamat, pabrik.
Itu penting. Alamat public. No problem. Kalau publiknya pun disewa ataupun apa-apa, no. Enggak perlu ditahu. Setahunan publik itu membuat barang ini. Adakah dia akan audit publik itu? Kemungkinan besar-besar-besar, enggak. Dia enggak audit. Tapi kalaulah, kalau ada big problem, orang makan sakit, kalau satu meninggal, jauhkan, itu memanglah sampaikan ke pabriknya, mesti kita akan minta izin Indonesian government to audit the factory. Okay, dan juga importer punya details, importer details, tinggalkan. So okay lah, ni label sudah siap masuk ke Singapura, okay check, very straightforward. Importernya harus tahu ada izin importer. Itu kalau dia tahu, kalau izin importer tu dia cuma nak tahu pasal food. Food recall plan dipanggil. Food recall plan tu untuk importer lah. Tak perlu tahu lah. Tapi kalau food recall plan tu, itu cuma untuk kalau apa-apa bencana, apa-apa problem, gimana, apa perancangannya, apa plannya, apa flowchartnya. Itu saja. Baik, Sirat. Terima kasih. Mungkin saya boleh bantu mempertegas ke kawan-kawan yang hadir di sini tentang tadi itu penting sekali. Artinya penjelasannya yang disampaikan Sirat adalah penjelasan yang aplikatif, yang benar-benar itu perlu kita pahami karena itu yang dilakukan. Ini enggak teori-teori, tapi benar-benar yang akan diterapkan. Contoh tadi yang pertama kata Sirat, kalau kita mau ekspor ke Singapura, berarti yang pertama kita harus ada importir di Singapura. Jadi harus ada importir tadi kata Sirat di Singapura. Terus yang kedua ada labeling. Labeling itu ada beberapa hal di dalamnya. Yang menurut saya teman-teman soal labeling ini adalah hal-hal yang menyangkut standarisasi produk. Kita juga membahas ini sering bersama teman-teman UMKM. Jadi yang namanya labeling ada di dalamnya, tadi kata Sirat, ada apa-apa nak terkandung di dalam produk itu, berarti itu komposisi. Berarti sudah harus ada komposisi. Yang kedua, ada kandungan gizinya, kata Sirat, itu adalah nutrition fact. Nah, terus kata Sirat, harus ada juga nama usaha produk ini dibuat siapa. Nah, teman-teman tentu menuliskan itu. Di labeling atau di kemasan, hal-hal yang betul-betul diperlukan untuk masuk ke Singapura itu tadi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi tadi ada nutrition fact, kandungan gizi, berat bersih, terus asal produk ini dibuat di mana. Terus kemudian selain itu ada hal-hal yang harus kita siapkan, misalnya importir dari Singapura yang betul-betul sudah tak paham dan akan menjadi mitra kita untuk masuk produk ke Singapura. Ini menarik banget, termasuk expired date. Expired date penting. Nah, teman-teman sebenarnya masalah hal-hal yang disampaikan oleh Sirat tadi itu adalah masalah standarisasi. Dan saya yakin teman-teman sudah paham bahwa kita pun memasarkan produk di Batam, di Kepulauan Riau, di Indonesia juga memerlukan persyaratan yang disampaikan tadi. Hanya bedanya kita nggak perlu pakai importir. Itu saja. Nah, ini teman-teman sekalian, cuma tantangannya bagi teman-teman SME atau UKM, small medium enterprise di Singapura sebut, kalau di kita UKM, standarisasi itu yang belum semua memilikinya, gitu ya. Belum semua punya yang namanya standarisasi produk yang menyangkut nutrition fact. Kalau komposisi teman-teman sudah buat. Komposisi misalnya ada gula, ada tepung, ada penjelasan komposisi bawang merah, bawang putih kayak gitu, chili. Itu teman-teman mungkin sudah tahu. Tapi nutrition fact itu perlu kita urus. Nah, ini teman-teman Sirat, ini juga yang menjadi fokus atau konsentrasi kami yang kami dorong UMKM atau SME di Batam, di Kepri dan di Indonesia punya yang tadi disampaikan bahwa standarisasi labeling itu ini itu semua. Ini yang sedang kami concern untuk didorong mereka punya.
Nah, alhamdulillah berarti kan Bapak Ibu tidak serumit juga yang kita pikirkan kan. Sekarang kita karena kita belum pernah melakukan ekspornya, kita sudah melihat tantangan yang luar biasa. Ternyata labelingnya, standarisasinya seperti yang sudah kita pahami. Hanya saja nggak semua kita punya. Itu sih tantangannya. Dan mencari importir nanti TORS adalah salah satu perusahaan konsultan bisnis yang bisa memfasilitasi kita menjadi importir di Singapura. Gitulah. Oke, Sirat, itu terima kasih banyak. Itu tadi mengenai bagaimana prosedur ekspor. Kita sekarang masuk lagi nih. Ada hal lagi yang perlu diketahui oleh teman-teman UKM atau SMI di Batam tentang konsumen di Singapura. Seperti apa sih kalau konsumen di Singapura itu memilih produk? Tadi kan Sirat singgung sedikit, salah tulis mungkin bagi kita biasa, ejaan salah. Bagi Singapura, waduh ini aja salah, gimana saya percaya? Seperti itu. Silakan Sirat. Oke, terima kasih host saya, Pak Johan. Kalau Pak Johan enggak picit, saya enggak bisa omong. Oke. So, itu lebih kepada consumer Singapura. Ya. So, macam Bu Lisa tadi, saya mau setujui sekali. Bu Lisa beritahu yang itu pasaran yang hebat, yang bagus, mata wang yang besar, alhamdulillah. Tetapi sebelum kita masuk pasar mana-mana pun, mungkin pasar daerah rumah kami, pasar di mana-mana aja, di Indonesia, di Malaysia, Jakarta, kami harus tahu sedikit sebanyak apa di dalam pasar itu? Siapa di dalam pasar itu? Siapa yang menjual dan siapa yang membeli di pasar itu? Nah, itu semua harus diambil tahu. Diambil peduli. Bukan semuanya harus diajar, Pak. Dan Mas, Mbak, bukan. Bukan semuanya harus diajar. Ada juga kan informasi di Google. Itu harus dibaca juga. Kami berada banyak ramai guru, tapi niat sebagai satu usahawan pun harus ada. Motor B. Okay, so the consumer di Singapura, ya. Consumer di Singapura mungkin Pak Azhar pun tahu sedikit tentang consumer di Singapura. Saya tahu Bu Lisa pun cukup kenal. So consumer di Singapura itu lebih kepada dia mau okay, first ada banyak, walaupun pulau kecil ni, tapi ada banyak competition. Nah, ni saya terus terang, ada ramai cara marketing berbeda-beda, you know. Kerana kalau Ibu Lisa sudah rasa yang itu pasaran yang bagus, tentunya ramai orang pun rasa pasaran tu yang bagus. Kerana apa pasaran tu bagus? Dia punya spending power. Middle income bisa spending kayaknya gitu. Middle income mungkin gajinya cuma middle dalam 2,500, tapi cendol $2 no problem. Apaan yang di bawah $5 no problem. Insya-Allah. Di bawah $5. Itu magic number lah. Orang enggak sangat fikir mau beli. Tapi kalau lebih dari itu ataupun ada choices, ada pilihan, orang Singapura itu memang tertarik dengan packaging bermutu. Again, bila saya touch kat orang Singapura tu, dia mungkin kayaknya mungkin lebih kurang dengan consumer di Kuala Lumpur, consumer di Jakarta, consumer di Sydney, capital city. Lihat tu, itu kan capital city ya. Kalau mau lihat kebanyakan capital city itu udah sama gitu perangai.
sama konsumen. So maunya maunya kira-kira macam organik. Okay, kena gitu. So is Indonesian products not organic? Enggak, Indonesian product ada juga yang organic, lebih organic mungkin kerana agriculture semuanya dari negara Indonesia sendiri. So bisa. So the attitude is like that. And then macam kita saya cakap, kami lihat mungkin yang gizi tu kebanyakan kami mungkin enggak baca pun lah. Sudahlah. Kamu tahu ramuan terbesar ataupun terbanyak di Milo, 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 apa? Milo. Pazah, apa ramuan apa tu ingredient? The most ingredient in Milo. The most ingredient. Ha. Yang paling banyak dalam Milo. Gula. Gula. Gula, betul, sugar. Sugar. See, I don't know. Saya pun enggak peduli. Saya mau makan aja, minum aja sedap. Tapi isteri saya ada-ada profil-profil orang Singapura, lihat, baca. It comes to a point, this one you must know, this one is very latest information. The Singapore government is pushing hard untuk kurangkan gula. Dan komunitas terbesar kerana gula, Melayu. Sampaikan poster-poster sekarang besar. Kurangkan manis kerana hidup kamu sudah manis. Itu kempen pemerintah. Karena kamu juga sudah manis gitu kali. Kerana ada ramai orang Melayu diabetik. Okay. So nanti kalau datang Singapura, insya Allah, ataupun mungkin next time kita bertunjuk produk-produk. Kebanyakan Milo udah come out with a new range, 50% less sugar. Milo. Yang Milo powder tu, serbuk Milo, enggak ada gula. Milo tanpa gula. Nanti kamu rasa, pahit-pahit. Pahit-pahit, koko. Tapi, kena, dan adakah kami rasa enggak ada orang yang mau? Ada yang enggak mau. Ya, no, saya enggak mau. Tapi ada juga yang mau. Green tea, teh hijau tu kan, Pokka. Yeah. Satu brand merek yang besar, Pokka. Di Singapura. Sekarang ada juga yang tak ada gula. Langsung tak ada gula. Ayataka. Japanese green tea. Mata terbeliak. So, okay. Itu satu. The consumer. The consumer over here is quite health conscious. Dia bukan saja taste lah. Sedap nak beli. So, kita pun kena lihat. Tapi itu satu section of the consumer. Kalau kamu cakap pasal keropok kamu yang anak saya 7 tahun bisa beli sendiri, dia enggak kes, dia enggak peduli kan. Gula, enggak gula. Dia mau yang sedap aja, yang ada merek apa tu, Upin Ipin kan, ataupun apa-apaan aja. Dia mau yang itu kan. Dia mau ada komik kan. So in the end, you need to know who is eating or who is using your product. Dan langsung lepas tu, tapi yelah, memang kayaknya kalau general tu, spelling, ini semua harus teliti lah. Bukan tak apa-apa, harus teliti. Banyak juga produk-produk Indonesia, produk-produk outside of Singapore, macam you know, Eastern Europe, Russia ni semua. Mereka pun, Korean, mereka pun bukan cakap bahasa English, tapi mereka make an effort. Betul kan? So, kami mau buat bisnes bukan satu hari kan, mau buat bisnes untuk jangka panjang. Baik, menarik ya Sirat. Berarti tadi Bapak Ibu sekalian, ini satu hal pemahaman baru ya buat kita, karena kebanyakan kita Bapak Ibu sekalian membuat produk, jadi orang nggak lagi, misalnya makanan nih, kita kan mengambil contoh yang kata Sirat tadi, makanan misal gitu loh, makanan seringnya kan kita selalu mengedepankan enak, sedap gitu loh. Ternyata itu tidak lagi menjadi apa namanya hal yang menarik untuk orang memutuskan membeli di Singapura. Tidak hanya itu maksudnya.
tapi ada hal-hal lain yang harus kita pahami. Tadi yang kata Sirat, bagaimana rendah gula, itu produk-produk seperti itu juga ternyata itu dipikirkan oleh masyarakat Singapura. Karena sekarang diabetes mungkin sangat banyak di situ, dan kemudian betul kata Sirat tadi, pemerintah sampai concern mendorong bagaimana penurunan diabetes, dan kemudian bagaimana juga akhirnya hal itu menjadi pola pikir atau mindset konsumen ketika memilih produk gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya ketika kita mau berpikir masuk, misalnya kita mengirim produk makanan ke Singapura, ingat tidak hanya karena sedap dan enak saja, tapi ada nilai-nilai lain yang harus kita pahami. Salah satunya yang kata Sirat tadi, bagaimana produknya sekarang memperhatikan healthy, berarti organik, tadi yang kata Sirat, itu akan menjadi pilihan banyak. Yang kedua, produk dengan yang kadar gula tidak tinggi, karena ini juga menjadi tren healthy masyarakat Singapura. Terus Sirat, bagaimana seandainya kalau teman-teman UMKM ini kalau mengirim produk fashion, seperti apa konsumen Singapura memilih produk fashion dari Indonesia itu? Seperti apa yang diharapkan oleh konsumen Singapura? Oke, terima kasih Pak Johan. Oke, terima kasih. Itu soalan yang cukup baik, Bu Lisa. Mereka mau cantik seperti Bu Lisa. Itulah jawaban saya. Okey, serius ya. Okey, apa yang harapan mereka kalau beauty products from Indonesia? Now, I find nasihat saya pada hari ini saya pun harus satu-satu disclaimer, itu daripada pengetahuan, pengalaman saya. Okey, mungkin kalau omong dengan teman Singapura lain, mungkin ada pengetahuan. Nggak tahu, mungkin semuanya sama, tapi pengalaman yang beda, so mungkin dia punya feedback lain. Okay, so pada pendapat saya, apa yang orang Singapura mau daripada Indonesia is Indonesia's heritage. Indonesian is known to have good jamu. Now, pak jamu tu, even not just Malay, tapi non-Malay pun tahu. Okay, ubat-ubatan Indonesia. So if you have a health product, a beauty product, saya rasa first I talk about attitude macam kira belum cakap pasal legal macam legal matters. Ini baru untuk consumer, mereka mau lihat kalau ada Indonesia ada produk-produk yang macam yang dari bahan-bahan organik, dari bahan-bahan tanaman-tanaman kan herba-herba yang ada di Indonesia aja. Macam satu merek ni agak lama juga, Mustika Ratu. Lama juga, besar merek tu. So, it did well, very well in Singapore. In fact, tapi sekarang ni down sedikit lah. Kerana mungkin marketingnya enggak sehebat dulu. Hebat dulu tapi, ya. Tapi waktu about maybe 10 tahun dulu. Itu sangat menguasai ya, Sirat. Semua rumah ada. Agaknya adalah Mustika Ratu, ada banyak produknya kan, air mawar. Banyaklah. Berarti Sirat, bisa kita garis bawahi untuk produk non makanan yang menarik bagi orang Singapura dari Indonesia adalah produk-produk yang berbasis heritage ya. Apakah itu heritage untuk kecantikan, heritage juga untuk fashion ya. Sirat, kan saya melihat batik gitu ya Sirat. Itu kalau batik bagaimana diminati di Singapura? Batik, yes. Saya punya, apa yang panggil ya? Kalau di Singapura tu panggil member parlimen lah Okay, kan, macam bupati lah. Kayaknya macam bupati. Wakil DPRD kota, di sini parlimen kota, ya. Wakil kota. Dia selalu dengan masker batik. Orang selalu Cina. Pakai masker batik gitu ya? Orang Cina. Masker batik. Ini bukan Cina Indo ya. Ini Cina Singapura. Tapi dia pakai masker batik. Ma'am, nice batik. You like batik? Yes, I like batik. Very nice. Baik. Berarti so, kita bisa... Bagus. Berarti Sirat, yang di dalam produk-produk yang untuk non-makanan, berarti kita bisa gali
hal-hal baik dari heritage-nya Indonesia. Betul, betul. Ya. Cuma satu benda, kena ada modern fusion. Oh, baik. Itu harus ada fashion, sentuhan modernnya. Memang dia ahli fashion ni. Tapi memang betul, harus ada modern fusion. Kadang kalau suka sikit batik, langsung kamu bilang, okay, Pak Sirat, saya nanti hantar batik? Satu bungkus batik lepas tu. Ingat yang batik tu, ya? Rectangle macam itu. Mak-mak, nenek-nenek suka beli, kan? Enggak lah, itu enggak bisa lah. Baik. Jadi teman-teman sekalian, itu yang menarik ya. Jadi intinya heritage Indonesia itu, karena Indonesia itu kan terkenal karena heritage-nya. Karena sukunya banyak sangat. Budayanya banyak ya, heritage-nya banyak sangat. Nah, apa namanya, ya ini ada Destarcraft, ini menarik nih. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita punya produk yang berbasis heritage, itu daya jualnya di Singapura tinggi. Tapi ingat, harus ada sentuhan modernnya. Jangan buat yang versi nenek-nenek, kata Sirat, atau yang sudah out of date. Yang Singapura nggak kan? Ya, kita juga begitu kan? Kita juga bagaimana sekarang jadi Sirat, alhamdulillah, beberapa produk-produk yang berbasis heritage di Indonesia, itu kan dimodernisasi, sehingga menjadi misalnya pakaian. Jadi pakaian yang bisa kita pakai hari-hari, yang tidak terlalu terlalu full, misalnya batiknya menarik, casual juga, kalaupun ada pun formal, ya modern lah seperti yang disampaikan Sirat tadi. Baik, ini menarik. Nah, Sirat nanti baik kita lanjutkan dulu ya. Ada pertanyaan sudah masuk Sirat, tapi nanti kita hold dulu. Nah, itu mengenai konsumen di Singapura. Sekarang kita masuk tentang harga. Kan selalu kita bilang, tadi Sirat sudah menyinggung juga awal-awal, $5 ke bawah itu nggak berpikir cara Singapura mengeluarkan uang gitu. Nah, ini hal-hal yang dikasih clue oleh Sirat tadi, ini diperhatikan. Nah, kami ingin tahu lebih jelas dong Sirat, apa UKM Indonesia perlu memahami tentang harga di Singapura. Okay, boleh. Okay, so ini tentang harga. Selalunya satu topik yang sensitif lah, kita harga ni berapa, mau taruh kurang ataupun tinggi. Okay, so sekali lagi kita balik kepada buku dan Google ilmu, kita harus ada ilmu. Siapakah kompetitor terbesar Indonesia untuk ekspor ke Singapura? Itu penting. Siapa? Tentunya negara jiran yang di utara Malaysia. Now Malaysia can just tracking, and kalau logistik tu, kalau tracking, dia akan kalahkan harga sea freight. Yeah. No problem. Yeah. Tracking dan is cepat. Cepat ya Sirat gitu loh, it can be faster pun, betul, lagi cepat, lagi murah kan dari because even to the point Thai goods pun boleh jadi cheaper pasal Thai pun connected to Singapore through land border. Iya, tapi Indonesia juga. No land border, tak ada, harus kena ambil laut. So over here, memang kita nak naikkan harga kita kerana orang Singapura boleh bayar $5. Boleh bayar lebih mungkin. Saya pun pernah dengar, saya ada kawan, saya ada saudara ni semua. Tetapi jangan terlalu tinggi, overpriced. Then kena, saya rasa bapa-bapa, ibu-ibu mau bisnes berpanjangan, kan sekali aja. Make it something yang orang senang beli. Tetapi kalau memang ibu rasa produk ibu premium. One thing premium, bukan produk aja ya, packaging juga ya. Dua-dua harus premium. Mungkin ada caranya bisa kita naikkan harga. Karena orang Singapura memang kalau okay. For example, now masalah di sini orang enggak suka bercerita. Okay, Indonesia ada sejarah yang unik. Batam ada sejarah yang unik. Kalau enggak ada sejarah, buatlah sejarah. Berarti storytelling tentang produk, ya? Yes, Yulisa. So if you have a very good story, saya ambil bird nest dari Mount Bromo, saya panjat ambil sarang burung,
Sarang burung. Inilah dari istana. Natural. You know, Evian. Merek botol Evian. Mineral water, aqua. Evian. Paling mahal. Dari air dari gunung. Sumber Mont Blanc, air pegunungan. Di Perancis mengalir. Aduh, itu air sungai aja. Apaan aja. Ha, tetapi caranya, saya pun rasa, oh. And bila saya, okay, premium is bila saya pegang kamu punya kotak, saya dapat hadiah. Ibu Lisa kasih saya hadiah itu. Saya, wow. Oh, ini mesti mahal. Ha. Kalau itu image yang kamu dapat buat untuk packaging kamu, barang di dalam mungkin sama aja dengan barang yang murah itu. Sama, tapi produknya sama, tapi packagingnya. Then itu mungkin Singaporean can pay premium. Tapi depends pun, you want to sell sedikit, ni saya rasa mungkin Ibu Lisa sudah pernah ajar. Sedikit, tapi mahal, ataupun banyak, tapi murah. Murah, iya. Tinggal memilih ya, Sirat, gitu loh ya. Jadi kalau kita ingin cepat laku, produk kita menyasar yang tadi, sedikit tapi banyak, harga sedikit tapi jualnya banyak. Korek. Ya, saya rasa ya, selalunya macam bagus kalau nak market entry, ini mungkin Ibu Lisa boleh ajar pun ataupun sudah ajar. Kalau market entry mungkin jangan tutupkan pagar kamu lah. Mm-mm. Kan, you know? Kamu nak masuk tapi kamu, oh saya cuma nak yang consumer ini aja. Yeah. Yang bisa bayar ini aja. Kamu sudah pagarkan diri kamu. Yeah. Puaskan aja lah, okay, no problem. Langsung selepas itu, wah ini bagus ni, orang semua suka, orang percaya ini nama. Kita buat premium edition. Itu you shoot the price. Baik. Tapi, jadi menarik ya Sirat, teman-teman sekalian, ini menarik nih, pengetahuan menarik dari Sirat. Kita ambil beberapa segmen. Jadi kita ada pilihan-pilihan. Jangan ambil satu segmen saja, kata Sirat tadi. Segmen yang non-premium. Misalnya kita selama ini jualan segmennya non-premium, tapi kita juga harus berani masuk ke segmen premium, tadi kata Sirat. Jadi kita macam-macam segmen itu kita boleh ambil ya, Sirat. Oke, menarik, Sirat. Sekarang kita lanjutkan, Sirat, tentang ini. Tadi untuk prosedur ekspor sudah, terus kemudian bagaimana konsumen Singapura melihat produk Indonesia sudah. Yang ketiga soal harga, tadi Sirat juga sampaikan. Jadi kita ada dua pilihan, bisa mengambil segmen yang harga murah tapi kita bisa jual banyak, tapi jangan takut, kata Sirat, untuk masuk ke segmen premiumnya. Nah, namun diperhatikan, kata Sirat tadi, kalau kita mau masuk ke pasar premium, tidak hanya produknya yang premium, kemasannya, ke packagingnya juga harus premium, ya ibu-ibu sekalian, gitulah. Baik, sekarang kita masuk lagi untuk topik yang berikutnya. Kita minta penjelasan juga dari Sirat. Bagaimana dong proses penjualan ya, mengenai hal-hal penjualan yang ada di Singapura, produk di Singapura, Sirat. Penjualannya seperti apa, Sirat? Ulangkan sekali lagi soalan Ibu. Sorry, Ibu. Ya, jadi tadi kita ingin tahu bagaimana Sirat proses penjualan di Singapura. Oke. Boleh. Proses penjualan di Singapura. Okay. So, yalah, saya selalu pandukan balik kepada Nian kami harus tahu the situation, the environment dekat Singapura. So Singapura tu satu pulau kecil. Lagi tiga kali kecil Batam. Kecil. So di negara yang kecil, yang agak modern, kebanyakannya cara jualannya terdapat di supermarket. Supermarket, minimart. Ada yang kecil dan ada juga yang hypermart besar. Ini suatu yang agak sama juga dengan Indonesia, yang ada juga hypermart besar, gede seperti yang di Mega Mall ya. Dan ada juga yang kecil. So, sama juga di Singapura. Lain different supermarket ada different audience. Kalau sama juga di Malaysia, sama juga di Indonesia. Kalau untuk di Singapura tu, kalau
yang untuk mahal lah, untuk premium cold storage, itu kirakan premium. Kalau yang untuk mess untuk semua orang, NTUC ataupun Sheng Siong. Ada juga merek baru Haumat. Mungkin ada-ada teman-teman pernah ke Haumat di Singapura, ikuti ISA ataupun ikuti program-program lain Haumat. So ada juga caranya yang di sana untuk jual. So Haumat tu okey juga. Haumat tu memang bos Haumat tu teman saya juga, Roni, Pak Roni. Dia okey. Tapi kalau supermarket yang lain, agak kena banyak, ramai produk yang mau masukkan. So mereka agak memilih lah. Kalau yang supermarket pemerintah yang paling pemilih. Dia kan ramai yang mau masukkan. So itu kira-kira that's the different end. So how much maybe senang kalau yang website tu, kalau NTUC, setahu saya kalau hari pertama kamu masuk udah rugi $40,000. Kenapa sih Rat rugi? Karena masukkan barang. Dia mau semua barang di semua supermarketnya. So itu cost produk kan, produk cost kamu harus taruh dulu. So itu memang kan agak apa andaian macam rugilah tu. So okey, tapi itu satu supermarket. Bukan itu saja. Now kita juga ada macam distributor market, tapi bukan sebesar Malaysia. Malaysia dia punya distributor market, agent kan eh. Ada kali manufacturer dan agent dua-dua jutawan. kerana mereka luas dan mereka ada kampung-kampung. Di Singapura enggak ada kampung. Tapi yang cerianya yang lively is online. So there are many people selling things online. Not di, macam di Malaysia distributor angkat paket jual enggak. Ini online. That is our type of distributor. Cara kami distributor tu macam itu, online, home base. Dia pun home base, okay. Tak semestinya apa tu ibu-ibu, bapa-bapa pun ada buat home base. Okay. So saya jual kek lapis, saya jual kuih, saya jual apaan aja kan? Maybe apa tu headphone cover semuanya. So tapi mereka dapat daripada satu source. So untuk saya, understand your product and then kita lihat. Bukan semestinya kena supermarket aja. Bukan semestinya supermarket. Kerana mungkin kalau jual online dengan satu distributor jual online, mungkin dapat mereknya dapat dikenali ramai. Nah, pentingnya di sini, Ibu Lisa mungkin akan setuju untuk orang Singapura mengenali merek kamu. Yeah. Kenalkan mereknya dulu. Mungkin tak beli pun, tapi oh itu ya, okey. Yeah. Pernah lihat di mana ya? Pernah lihat, iya. Yes. Karena sering-sering lihat, akhirnya pada saat tertentu beli gitu ya, Sirat. Correct. So saya lihat ya di online, mungkin ada distributor tu jual lah. Yeah. Apa pergi dah berapa bulan saya nampak di supermarket pula. Yeah. Saya nampak. Ini saya nampak. Okeylah, saya beli. Maybe. Yeah. So, but I find kita apa-apa yang kita buat, kita harus ini tentunya IC pun ada ajar budgeting ya. Now going overseas, going Singapore, going Malaysia, mana-mana nak pergi, kita harus ada budget. Berarti teman-teman garis bawahnya ya Sirat, kita harus berani investasi. Betul. Harus berani investasi. Karena enggak mungkin kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tapi effort kita enggak besar, upaya kita tak besar. Jadi Sirat tadi sampaikan, kita harus berani investasi. Investasi itu macam-macam bentuknya. Satu, ya Bapak Ibu sekalian yang hari ini bersama kami, investasi waktu. Yang tadinya weekend ingin kumpul sama keluarga, alhamdulillah 37 orang ibu-ibu sekarang kumpul di sini yang tidak pergi liburan keluarga, misalnya hari Sabtu kan ini weekend. Itu investasi waktu. Yang kedua, investasi yang tadi kata Sirat, kesabaran untuk produk kita akhirnya dibeli. Ada yang namanya pengenalan produk dulu. Pengenalan produk, berarti kita harus berani dulu investasi. Nggak apa-apa kita tahap awal,
produk kita dikenal dulu. Mungkin ada sampel produk yang kita sampaikan, ada promosi yang terus kita lakukan. Sehingga dengan begitu, investasi itu suatu waktu pasti akan mendapatkan hasil. Contoh kata Sirat tadi, pertama lihat produknya di online. Terus kemudian satu-satu kali ke toko jumpa dengan produk itu lagi. Ya sudah, akhirnya Sirat akhirnya beli. Jadi itu ya Ibu-ibu, jangan khawatir berinvestasi. Yang namanya investasi adalah hal-hal bukan kita membuang uang. Enggak, investasi bukan kita membuang uang. Artinya kadang-kadang kita-kita teman-teman UMKM ada juga tantangan bagi kita belum berani berinvestasi. Karena kita ingin kita taruh sekarang uangnya segini, besok hasilnya langsung diterima. Enggak begitu, investasi tidak seperti itu. Ada yang butuh kesabaran dan ketekunan kita sampai kita dapat hasilnya pada saat yang memang kita pantas untuk mendapatkannya gitu loh ya. Itu baik Sirat, terima kasih. Berarti ini hal yang penting bagi teman-teman di Singapura pun ketika produk kita mau atau dapat pasarannya, kita harus siap juga berinvestasi. Salah satunya ya memang itu tadi mempromosikan, mengenalkan kata Sirat tadi ngambil contoh. Nah, sekarang kita masuk ke kemasan Sirat, packaging. Seperti apa sih packaging yang menarik di mata Singapura? Karena gini, memang kalau kita lihat di pasar-pasar modern Singapura, di retail modern Singapura, oh kemasannya luar biasa. Karena banyak kan produk Singapura itu kan hub perdagangannya dunia. Jadi hub perdagangannya dunia, berbagai macam produk dunia kita bisa temukan di Singapura itu gitu loh. Mau cari produk dari mana, cari aja deh ke Singapura. Dan mestinya Singapura menjadi hub perdagangan dunia itu bisa kita manfaatkan karena kita border batas terdekat dengan Singapura. Nah, inilah tujuan acara ini hari ini kita juga buat ya Sirat. Manfaatkanlah Singapura ini sebagai hub perdagangan dunia itu. Nah, tadi apa namanya? Makanya karena sebagai hub perdagangan dunia, beragam produk dunia kita bisa temukan di Singapura. Karena itu kalau kita masuk produk kita ke Singapura, saingan kita, kompetitor kita adalah produk-produk dari berbagai negara di dunia. Betul. Nah, karena itu kemasan menjadi begitu penting. Tapi itu di retail modern ya, Sirat. Saya juga pernah lihat ketika ada bazar-bazar, bazar-bazar Ramadan, bazar-bazar hari raya ya, itu juga kita jumpa produk-produk yang kemasannya sederhana sekali. Kita jumpa itu juga. Mungkin Sirat bisa memberi gambaran ya kepada kita seperti apa kemasan yang diminati di Singapura. Apakah yang standar premium, yang sederhana juga seperti apa yang harus disiapkan. Gitu. Oke. Boleh. So, I think Singaporeans ni enggaklah begitu unik ya ataupun beda dengan ramai orang. Tetapi mereka lebih cenderung kepada packaging ataupun kemasan-kemasan yang menarik dan praktikal. Okey, saya balik kepada misalan kacang tu, paket kacang. Sok ataupun banana chips. Kalau ada apa tu reseal, apa dia panggil resealable pack. Kamu sudah makan kan, sudah buka, sudah makan tapi bisa ditempelkan lagi. That kind of packaging. That's good packaging. So kalau saya makan dikit, saya bisa simpan lagi. Untuk masa yang selepas itu. The other thing you should know also is how many gram ataupun what type of packaging. Kirakan berapa berat packaging kamu. Yang kecil, yang medium, yang besar. Ha. Kalau udah paket kecil, enggak perlulah. Enggak perlu resealable kerana makan sekali kan, udah habis. Ha. Tapi kalau package medium ataupun paket besar, harus ada resealable. So, kirakan itu adalah packaging-packaging menarik yang yang orang Singapura suka, praktikal. Dan juga, okay, saya kasih kamu satu example. Beri saya seminit aja.
Okay, di Singapura dan Malaysia pun saya rasa trending topi ini, capar Rasulullah. Okay, dengan ini tempe stiker biasa je lah, bisa dibuat. Apa tu? The capar. Okay, simple, printed. Okay, sini ada, mana ni? The capar. Okay, sini Sallu ala Nabi. Okay, ini dalamnya. Okay. Alright. So, ini ada jenis label lah, kirakan dia capar. So, topi ni. Okay, topi ni, kalau untuk mau dibuat dengan, kalau kami jual lah, kirakan topi ni begini saja. Kami letak di atas meja. Letak di atas meja macam pasar malam. Kalau di Singapura ada pasar malam. Berapa akan kamu bayar untuk topi ini? Enggak ada orang Singapura pula. Orang Bandung, berapa kamu akan bayar? Okay, orang Bandung ni memang sering ke Singapura ni. Dia dah lama enggak pergi. Berapa? Dollar lah. Dekat pasar malam, pasar malam. Pasar malam ya. Malam mungkin $30. $30 dah mahal. Saya tekan saji kat pasar malam. Kena orang pergi pasar malam bawa $20 aja. Okay, so mungkin you think it's $10 lah. $10 lah, maximum lah. Mungkin kau dekat pasar malam, example. $10. Itu pun you rasa okay lah. Tapi I mean, pasal ni mungkin pasal saya tahu apa makna Pak Zahar. Kena ada simbol Rasulullah, takkan murah sangat. Tapi kalau Chicago Bull, mungkin $3 ataupun $5 ataupun juga NY, New York. Okey, tapi gimana dia datang sebentar? Sementara kita tunggu Pak Siraj. Tadi saya mau add. Ada. Okey, lebih menarik. Topi ya. Itu kan. Cool, cool. Kalau dapat hadiah, air mata mau mengalir. Touching. Emosi. Emotional. Okey. Ini kau tak biasa, Pak. Yes. Yeah. So bila saya buka dengan ni, ada satu collar pin. Collar pin. Collar pin dengan ada satu stiker ni semua. So kayaknya macam gini. Dengan ini tempelnya, tengok. Kayaknya macam seal, enggak pernah dibuka. Berapa ya di Indonesia stiker gini? Aduh, kalau Singapura mungkin 3 sen ajalah satu stiker. Yes. Okay, lagi murah lah. Nah, ambil ya. Happy birthday. Okay. Tidur. Okay. So, berapa? Kira tadi, mungkin berapa? $10 lah. Yes. Mungkin $10. Tetapi sekarang, ini pun macam limited edition. Tengok ni, dah capal. Tengok ni, dia ingatkan lagi. Dah selawat hari ini. Okay. So, dengan packaging ni, harga topi ini $50 discount. Kalau enggak, $70. $500,000. $700,000, jadi $500,000. People buy until no stock. No stock. $700,000. Gimana tu? Bila ada no stock, lagi bisa naikkan harga lagi. Tapi kerana yang buat ni mungkin Pak Zah kenal Ustaz Don Daniel. So, yalah, kalau pengasasnya seorang ustaz, tentunya dia enggak bisa commercialize, naikkan harga semuanya kan. So, dia tetap harga ni. Kalau di Malaysia, Zah, for your information, is at RM200. RM200. Yeah, imagine that, and it's our stock. What Malaysia deal? Malaysia, RM200 eh?
RM200 sekitar. Sama lah, $70 juga ya. So people, bukan seorang Singapura saja banyak beli. Orang Malaysia pun beli, RM200. Kan konsep itu. Tapi memang kami sayang, suruh lah kan sayang. Tapi, wah, mahal eh. Tapi, kena packagingnya. Example lah. Itu bukan saya ni nak mendakwah ke ataupun apa-apa. Yeah. Ni bukan forum perdana ataupun UAS. Ya. UAS, Ustaz Abu Somad. Saya suka dengan dia. Bukannya. Tapi example. So, sama juga. And kami dapat, guys, ini saya tentunya IAC pun ada beritahu, kita enggak bisa ada mentality orang kecil. Ya. Yeah. Kami ni kecil-kecilan aja. Kan? Yeah. Suka orang Melayu ni di Singapura sama. Sikit-sikit aja. Tak banyak. Okey-okey. Kalau kamu cakap gitu kan visualisasinya, kamu tekan seumur hidup okey-okey aja. Enggak. Saya mau besar. Apa saya lihat di butik Nike di mana dia buat packagingnya, insya-Allah saya mau buat gitu juga. Yeah. Kena packaging mereka bukan mahal tau Pak. Eh? Yes. If you know the right vendor, I think ISA got more than enough members yang buat packaging. It is not, tapi itu macam ibu cakap, investasi lah. Mungkin, yelah kalau yang biasa mungkin lagi murah, tapi yang ini ada mahal dikit, tapi it's investment. Yeah, so that's what I talk about. So this kind of things people like lah, you know. Memang, tapi memang maaf lah eh. Tapi macam alasannya bodoh kerana lepas tu kamu mau buang kotak tu apa? Enggak pakai kan kotak tu. Tapi memang visual tu cantik lah. Baik. Menarik ya Sirat, ibu-ibu sekalian. Tadi Sirat memberi gambaran yang simpel, yang mudah kita pahamkan gitu lah ya. Jadi tadi dikasih contoh topi tanpa kemasan, topi yang sama tanpa kemasan yang baik dijual di pasar malam paling $10. Tapi topi yang sama dikasih packaging yang menarik bisa dijual jadi $50. Padahal packagingnya nilainya cuma berapa? Paling tinggi packaging itu mungkin $5. $5, $50.000 paling tinggi lah packaging. Tapi harganya lompatannya dari $10 menjadi $500 itu pun sudah didiskon dari $70. Ini pentingnya sebuah kemasan, teman-teman sekalian. Itu satu. Yang kedua, tadi Sirat juga menyampaikan, ada story-nya, ada story yang menariknya, bahwa produk ini limited edition, terus kemudian ada sesuatu lagi yang disampaikan di situ, ada simbol-simbol yang kemudian menurut orang itu adalah sebuah values yang dicari oleh customer kita. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi menarik Sirat, memang kita sudah juga memberikan pengarahan kepada teman-teman UMKM kita bahwa kita nggak jual produk loh, kita jual value dari produk kita. Dan value saja sekarang nggak cukup, ada values lagi. Tadi yang kata Sirat, ada simbol-simbol Rasulullah di sana, itu values. Yang menurut orang itu apa namanya sesuatu yang bernilai, yang kemudian itu bisa menjadi daya dorong orang membeli. Dibeli, disebut lagi oleh tadi Sirat, ini produknya Ustadz. Nah berarti Ustadz ini gitu tadi. Berarti yang orang-orang yang komunitas Muslim di Singapura yang memang fansnya Ustadz tersebut akan beli. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi kita harus rubah pola pikir kita melihat produk. Dan ini sudah terbukti. Nah produk itu kita satu value dan values-nya yang kemudian kita bungkus atau kita buat dalam kemasan yang menarik. Lompatannya luar biasa. Contohnya sangat simpel. Ibu-ibu udah bisa ngambil kesimpulan. Jadi produk yang sama dijual di pasar malam tanpa kemasan hanya $10. Dikasih kemasan, ditonjolkan storytelling-nya, ada nilai-nilai values-values-nya, terus kemudian jadi 70 dan didiskon jadi 50. Ini menarik. Inilah marketing strategi itu, teman-teman sekalian. Baik, Sirat. Mungkin itu dari saya hari ini untuk menggali apa-apa yang kita ingin dapatkan dari Sirat. Tapi sekarang sudah banyak pertanyaan yang menunggu, yang ingin juga mohon dijawab oleh Sirat. Silakan Johan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lisha dan Pak Sirat. Ini sangat menarik tentunya. Jadi
dari sampel yang sudah, sampel contoh yang tadi menarik, itu juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu kerap tentunya Bu ya, yang ada di itu mungkin bisa dilakukan juga seperti itu. Dan juga yang lainnya juga bisa meniru pola yang sama. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nih. Langsung ke, ada pertanyaan dari beberapa peserta. Ini diantaranya ada yang dari Bu Masita ya. Dari Bu Masita, izin bertanya Bu, kalau produk non-makanan seperti krab, adakah standarisasinya? Terima kasih. Boleh. Ini mungkin dari Bu Lisha dulu, Bu. Gimana, Jan? Ini ada izin bertanya, kalau produk non-pang, ini mungkin langsung juga untuk Pak Sirat juga. Jadi bagaimana kalau produk non-makanan atau seperti krab, apakah ada standarisasinya di Singapura? Oke, so craft. Craft kira kan enggak ada standardization. Okay, dia enggak ada standardization. Tetapi kalau it's more macam nasihat, peringatan nasihat. Kerana macam mungkin batik tu, apa kalau di Singapura kita panggil apa, color ni nanti turun ataupun luntur kan, macam cuci merahnya nanti turun, itu mungkin satu peringatan. First wash dia pulih lah, nanti adalah mungkin insyaAllah di masa akan datang IC sama Tosh juga akan kasih a few template lah boleh pakai, so that this cloth after might run. They call it the colors might run from the first wash. Mungkin sebenarnya kan cuci pertama, colornya mungkin lari dikit. So, mungkin macam gitu. Ataupun craftnya kalau mungkin kayaknya macam craft tangan. Kan Indonesia banyak craft tangan kayu. Yes. Adanya macam mainan. So, kalau bukan mainan. Ada-ada bukan mainan. Itu perhiasan. So, di sana letak, this is not a toy. Okay. Ataupun macam... kan ini bukan permainan, ataupun ini ada small parts, ada small loose parts, so kan kalau papa mamanya lihat, ini bukan mainan ni, ini ada partsnya yang akan, yang bisa dikopek, dipatahkan ataupun apa, so itu lebih kepada craft lah. Kalau nak cakap pasal exportnya, enggak lah, cuma tetap yang importernya penting, importer tetap sama juga. Oke, baik. Berarti tidak ada standarisasi khusus, tapi ada nasihat-nasihat kalau di Singapura itu seperti penggunaannya apa, efek jika digunakan, kalau dicuci sekali, apakah dia luntur, apakah ini bukan berbentuk mainan, kalau memang itu bukan mainan, ya, Pak Sirat. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sirat, untuk yang pertama. Selanjutnya ini ada, Assalamualaikum Pak Sirat, ada Mbak Desi. Pak Sirat, kalau untuk frozen food, standar perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura, kita dapatkan dari importir atau seperti apa? Jadi standar yang di standar perizinan dari Singapura yang dikeluarkan oleh Singapura itu didapatkan dari importir atau dari pihak lain? Okay. Gitu. Okay. So, waalaikumsalam Bu Desi. Bu Desi ini memang, I think, student IAC yang bagus, peminat Torch juga, kami selalu ada hubungi. Okey, Bu Desi, so frozen food, standard perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. So ini yang standard ni, kami dapat bisa ilmu apa tu, standardnya boleh dapat dari importer. Ataupun, okey, ini nanti saya rasa selanjutnya di masa akan datang, IAC pun mungkin ada some perancangan lah untuk untuk lebih detailnya ada sebenarnya. MOU dengan importer di Singapura. So insyaAllah IAC pun dapat nasihatkan. So ini disinformation is actually boleh didapatkan. Importers mesti tahu. So kenapa nasihat bagi importer. Tapi saya alu-alukan, saya betul-betul nasihatkan. Ini bukan satu, saya cakap terus terang bukan saya nak nasihatkan ibu-ibu semua pergi ke IAC aja, bukan kerana saya mungkin dapat komisen ataupun saya dapat untung, enggak.
Okay. Cuma saya kena, ini bukan just Indonesia, Singapore. Touch pernah buat Singapore ke Malaysia, Singapore ke Dubai. Saya cuma mahu kami dapat fakta-fakta daripada source yang dipercayai. Yang di sini tu ISA. So kalau ibu-ibu, bapak-bapak, mas, mbak, kalau ada pertanyaan, ada macam saya mau tahu apa tu template-nya, saya mau tahu standard-nya, saya mau tahu apa-apa materinya kalau apa-apa, sila hubungi ISA. InsyaAllah mereka lebih, mereka ada pengalaman, mereka boleh hubungi kami ataupun direct dengan KBRI Indonesia. Ya, Bu Lisa? Ya, Sirat, Pak Sirat. Bu Lisa ada direct link dengan KBRI, insyaAllah. Amin, amin. Okay. Lanjut lagi kita nih, Pak Sirat. Ini ada lagi pertanyaan. Izin bertanya dari Melda Anita. Izin bertanya, Pak Sirat, apakah biaya-biaya untuk impor produk itu, apa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk impor produk ke Singapura? Mungkin ini maksudnya, Pak Sirat. Izin ya, biaya, okay. Apakah ada biaya impor ada gitu ya? Biaya yeah, apa so lagi? So, the charges, gitu. Charges. The charges. Okay. InsyaAllah, we will go again deeper in another session. Ini macam kalau EJJ apa tu, dia lebih kepada pajak lah. Tax. So di sini dia ada, they call it GST, Good Service Tax, ataupun di Indonesia mungkin VAT, VAT, Value Added Tax. Di sini kan GST taxnya 7%. Okay, kalau bila masuknya 7% ni, kapan, bila ada apa? Nilai shipment itu lebih dari 300 Singapore dollar. Okay, nilai produk. And kamu enggak bisa, saya tahu orang Indonesia enggak akan tipu, tapi kalau terfikir janganlah, karena tentunya mereka, itu logik lah kalau mungkin wah sampai 10 kotak besar, oh ni cuma 250 aja, enggak mungkin lah. So mereka pun, I mean orang yang di port Singapura yang bertentangan dengan Capri dengan Batam, tentunya mereka tahu produk Batam semua hari-hari yang masuk kan, mereka tahu harganya. So yalah, enggak bisa begitu beda lah. Tapi kalau yang bayarin sebab tu, yang kalau nanti kalau ada agreement sebab tu discuss dengan pihak ISA, kena siapa yang akan bayar GST ini. GST ini kepada importer. Okay. Importer yang bayar. Tapi ada kali, kena kalau kamu enggak tahu, importer suruh kamu aja yang bayarlah. Okay. Dia bilang, enggak, ni pajak ni 7%, tapi ni kamu yang harus bayar. Kamu bayar kat saya lah, nanti saya akan bayar untuk kamu. Boleh kita pilih kan, ya, Sirat, gitu ya. Boleh. Ya. Boleh kita diskusikan, kalau pihak importer yang membayar berarti harga kita harus lebih murah gitu ya. Betul. So ini semua harus diskusi. Kalau enggak, nanti takut kurang elok lah, kurang gampang kan nanti. Marah ni semua, itu kami enggak mahu. So that's the most important tax. Other taxes, no. Import tax ni semua, not pasal ASEAN ni, dia ada free trade zone lah kirakan. Ya, yeah, free trade zone. Sudah disign, materaikan, you know. So, and it is not, I would say, dia ada commodities market. Kalau commodities lain, commodity tu apa? Inilah kan, gula, garam, kopi, minyak, ni semua lain. Itu lain scheme lah. Itu kalau kamu udah diskusi itu saya pun mau jadi ini investor kat sana. Big business tu. Okay, baik Pak Sirat, thank you. Untuk selanjutnya ini dari Muhammad Arifin bertanya kepada Pak Sirat, kalau kita ingin membuka bisnis kuliner sistem franchise, contohnya seperti KFC atau Jiko dan sejenisnya, pertanyaan apakah ada standarnya? Terima kasih.
Okay. Bisa dijawab Pak Siraj untuk yang sistem franchise mungkin ya. Mungkin ada franchisean Indonesia mungkin yang mau masuk ke Singapura, apakah ada standarnya seperti itu? Silakan. Yes, yes. It is actually franchise ni kita ada kali lupa kita selalu sayang produk kami, kami lupa. Tapi franchise is a good way to enter Singapore. Okay. So saya rasa ini saya kurang ini ada a bit information yang missing. Ini business kirakan ini merek Indonesia ataupun merek international ataupun merek Singapura. Saya rasa merek Indonesia lah. Saya rasa lah kalau merek Indonesia, kalau merek international tu no problem lah. Itu kirakan kamu macam investor aja kan bukan di kamu ni. So kalau kamu merek Indonesia, okey macam franchise mau franchise kan itu di Singapura. Bisa, no problem. So, you first of all, kita call out franchise is the same anywhere around the world. The Singaporean akan lihat kalau kamu ni ada berapa cawangan di Indonesia. Kan? Berapa kuat merek kamu? Berapa kuat nama kamu? Ada tak macam endorsement oleh siapa tu? Celebrity-celebrity Indonesia ataupun apa. Kan famous, popular. Tapi kalau dari segi standardnya, okay, itu enggak ada apa-apa masalah. Okay, tetap kembali kepada your franchise tu apa yang dia perlu. Itu yang harus tanya. Macam let's say KFC, let's say KFC Indo lah. Ni kawan kami nak mula KFC Indo di Singapura. Mereknya KFC. So, ayamnya harus dapat dari Indonesia ataupun di Singapura. Itu yang dia harus tanya. Bukannya yang mereknya, yang mau buka restoran, mau buka, itu no problem. Tapi barang-barang yang dia mau jual. Boleh dapat di Singapura ataupun macam okay, be very careful kerana Singapore does not import raw meat or chicken from Indonesia. Yes. Masih belum raw. Raw kan, raw frozen kan tak proses lah. Daging lah. Daging. Beku, fresh, sama. Tak ambil. Singapore cuma ambil ikan, sayur dari Indonesia. So, this kind of things he must ask. And then kirakan macam, kenapa pernah ada KFC mau buka di Filipina? KFC mau buat halal di Filipina. Ada menteri. Menteri Filipina tu Muslim. Mau buka halal. KFC bilang, kasih saya 1,000,000 ayam halal di Philippines hari-hari baru saya mula. Tak bisa. Tapi kena KFC force to, apa tu dipanggil? Local sauce. KFC nak local sauce. Dia tak nak macam waste on shipment. Singapore okay pasal the local sauce is Johor Bahru. Macam dah macam negeri sama. So pada dia okay, no problem. Tapi kalau negara yang itu tengok melihatlah gimana. Tapi standardnya sama aja. Okay, baik. Terima kasih Pak Siraj untuk apa jawabannya dari teman-teman semua yang sudah bertanya. Ini mungkin ada, Johan. Ya. Ini ada sebelum lagi, ada Mbak Tera ya. Ada Mbak Tera. Iya. Satu lagi Pak Siraj. Oke, ini yang menarik. Jadi kira-kira ada pertanyaan dari Mbak Tera, izin bertanya kira-kira bagaimana respon para pemilik retail atau toko di Singapura? Apakah kami dari Indo datang ke Singapura menawarkan ke mereka produk-produk kami untuk dipasarkan di Singapura? Jadi menanyakan apa respon ya untuk orang Singapura terhadap produk-produk Indonesia? Apakah mereka welcome untuk orang-orang baru yang dikenal atau harus ada link yang dekat dulu? Oke, silakan Pak Siraj. Jadi apa respon orang Singapura ketika Indonesia ingin memasukkan barang? Apakah memang masuknya itu harus ada yang lebih cepat kalau lebih ada linknya atau seperti apa? Silakan. Oke. Yang ini saya. Ya kan, kenapa Pak Zaha pun mungkin ada sedikit pengalaman tentang ini. Okey Pak Zaha. Kenalkan Pak Zaha. Pak Zaha adalah wakil Torch di Indonesia.
So dia pun memang dalam bidang fashion, ada bisnes dalam bidang fashion. Mungkin Izzy ni, mungkin Pak Zahar ada sedikit pendapat. Sebelum saya mungkin nanti susulkan. Yang kita beli. Ini Pak Zahar tengah work from home ni. Okay, tak apa, saya mula dulu. Okay, boleh. Kalau buat fashion Indonesia ke Singapura itu nak apa? Gimana orang Singapura itu masih, kalau kita ambil contoh buat fashion hijab ya, contoh yang paling dekat lah kalau kita mau ambil. Orang-orang di Singapura, di Malaysia itu mereka masih conventional. Nah, kalau kita lihat fashion hijab di Indonesia itu lebih lebih keren, lebih banyak variasinya. Nah, tapi kalau orang di Singapura itu mereka lebih conventional. Kalau mereka mau cuba sesuatu yang baru, harus ada satu influencer atau artis Singapura yang pakai dulu. Nah, contoh kalau kita punya kurta keren di Indonesia, kalau kita benar-benar mau orang Indonesia pakai, kita harus make sure Pak Siraj pakai dulu. Kalau Pak Siraj pakai dulu, insya Allah pasti ada yang beli gitu. Nah, iya benar ya. Tidak kawan-kawan Torch Group, Kadin Singapura gitu ya. Karena Pak Siraj itu network ini kan gede, semua kenal orang-orang yang benar-benar yang di atas ya. Jadi gitu. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, kita harus ambil orang yang benar-benar ada influence, karena kalau di Indonesia itu kan punya banyak orang ya. Jadi banyak orang, karena terlampau ramai orang, kalau mau dilihat siapa yang lebih keren, siapa lebih kece gitu di Indonesia. Nah, sama di Singapura itu, kalau benar-benar mau bikin sesuatu yang luar biasa, ya kita harus ambil orang lokal Singapura itu pakai brand kita. Nah, terus mudah-mudahan mereka mau pakai itu, karena takutnya ada yang orang artis itu nggak mau pakai karena mungkin karena nggak biasa gitu ya. Ya itu, jadi kalau fashion itu harus datang ke Singapura pakai, mungkin orang brand owner datang pakai, tunjuk, buat fashion show atau segala, pasti bisa gitu. Oh, menarik ya Pak Zahar, Sirat, bagaimana ya, buat fashion show Indonesian fashion di Singapura. Ini menarik banget. Ini peluang ya. Berarti itu bisa mungkin nanti ya Sirat sama Pak Zahar, kita buat sebuah format untuk mengenalkan produk-produk fashion Indonesia, dibuatlah fashion show di Singapura gitulah. Nanti Tors yang nanti kan punya link-linknya banyak diundang. Jadi nanti produk-produk pilihan pilihan dari Indonesia, ayo kita fashion show di Singapura. Dan kemudian setelah itu yang kita undang di Singapura itu komunitas-komunitas yang memang pakaiannya yang memang membutuhkan pakaian-pakaian model seperti itu, dan juga mengundang retail-retail ya di situ ya Sirat ya. Retail-retail fashion di sana diundang gitu loh ya, sehingga nanti bisa, itu menarik banget sih, menarik banget. Betul kata Pak Zahar, kita tak boleh menjual sebuah produk kalau orang yang berpengaruh di sana tidak merekomendasikan produk kita. Kan rekomendasi itu sangat penting untuk orang percaya, karena kita pendatang baru di situ ya Pak Sirat ya, sama ya. Pak Sirat ya. Tentu ya, orang perlu rekomendasi dari orang yang di sana. Oke. Okay. Ya, ini saya kiranya agak sama dengan kebanyakan negara. Okey. Kalau ada satu teman, satu merek besar Singapura mau masuk Jepun 7 tahun. 7 tahun just to build dia punya relationship dengan orang Jepun. Okey, tapi kalau di Singapura tu taklah sampai 7 tahun. Okey. Memang lebih senang kalau ada link ataupun rekomendasi. Ini adalah human nature. Bukan cakap pasal Singapura, Indonesia, but human nature. Kalau ada teman kami yang recommend, yang nasihatkan kami, okay, why not? Kita akan lihat. So, tapi selanjutnya pun, bukannya mereka akan
mereka ni soalannya, mereka akan welcome ataupun enggak? Mereka akan welcome, you know, they welcome because they know that you can give good quality and kamu faham, faham tentang hijab, faham tentang Islamic fashion, modern fashion. So it's easier. Kalau macam another source, you must know again who are your main competitors. Kalau ni is not macam manufacturer, eh? Fashion manufacturing, it's not Malaysia. It's actually I think Ho Chi Minh, eh? Azhar, mm-hmm. Vietnam, Bangladesh, big producers of clothes. Mm-hmm. Tapi yang negara tu tak begitu faham tentang modest fashion. Kamu kau mau cakap dengan orang Vietnam tentang modest fashion mungkin enggak. So they like Indonesian fashion to come in. Tapi pun harus faham yang macam tadi Pak Zaha cakap, praktikalnya, cuacanya. Kan semalam saya ada teman saya, kalau bilang orang Jepun tu kalau sama panas pun dia pakai blazer, dia pakai coat. Itu mesti wajib kena pakai coat di mana-mana saja. You know, kamu they, itu professional. So sama kalau Singapura tu bukan, mereka I won't say professional, itu okay. Itu kan mereka lebih pada pakaian harian. So Singapore tu macam Pak Zaha cakap, itu nanti insyaAllah lah memahami consumer Singapore dalam bab fashion. They like practical, hari-hari boleh pakai. Baju yang harian-harian. Yang nampak, ada kali nampak style sedikit untuk mungkin kantor, untuk meeting. Itu kan macam satu blazer ataupun apa. InsyaAllah. Okay. Baik, terima kasih Pak Sirat, Pak Zaha, Bu Lisha untuk penyampaian jawabannya tadi. Jadi hari ini kita akan juga ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung bersama kami di sini. Nah, sebelum itu tapi kami akan memberikan kesempatan mungkin dari Pak Zaha ada yang ingin disampaikan dari pihak TORS pada peserta, karena pada hari ini kita melakukan webinar yang introduction mengenai apa-apa saja produk di Singapura. Nah, mungkin ada bagi teman-teman peserta pada pertemuan hari ini yang ingin belajar lebih detail lagi mengenai apa saja kebutuhan untuk bisa tembus pasar di Singapura, itu bisa mengontak nanti di sini ada Pak Zaha ya. Mungkin Pak Zaha bisa menjelaskan. Ya, terima kasih ya Johan. Ya. Jadi para peserta yang hadir dan juga yang lagi nonton di YouTube di acara ini, yang pengen tahu dengan lebih detail, lebih lanjut, ya bisa hubungi saya langsung di WA saya 08 1313 439 498. Oke, baik. Atau nanti bisa melalui AIC juga seperti itu. Bisa. Jadi kalau ada persoalan apa-apa yang bisa ditanya, ya langsung ke Pak Johan, langsung ke saya. Saya tanya. Nah, mungkin persoalan-persoalannya yang lebih lebih detail, lebih rumit, ya kita bisa ngobrol tentang itu dan kita bisa lihat gimana mau yang benar-benar yang pengen ke Singapura itu kenapa? Kita juga harus tahu nih kenapa pengen ke Singapura. Karena mungkin karena harganya ataupun memang pengen benar-benar ada di Singapura. Atau pengen tahu marketnya gimana dengan lebih lanjut, ya kita bisa discuss. Okay. Lebih detail lagi untuk bisa apakah nanti bisa mencari pasar di Singapura, segala itu Pak ya, bisa dicarikan pasarnya, dan bisa juga memahami standar prosedur yang lebih detail lagi ke bagaimana masuk di Singapura, seperti itu Pak ya. Benar-benar. Mungkin nanti kita explore ke Singapurnya nanti langsung. Mudah-mudahan pandemi berakhir, jadi kita explore pasar Singapurnya langsung ke Singapura gitu. Baik. Biar nanti bisa, misalnya kalau lihat how much seperti apa gitu ya, nanti butik yang kata Sirat tadi, butik-butik pakaian yang apa seperti apa gitu loh. Nah, itu mungkin akan lebih baik kalau kita juga lihat langsung. Kalau ini kan sekarang baru introduction saja gitu loh. Ya kita doakanlah Bapak Ibu sekalian pandemi bisa cepat berakhir. Kalau pandemi dan pintu Singapura dibuka, jadi kita explore Singapurnya langsung ke Singapura gitu loh, bukan by Zoom saja lagi gitu. Oke, terima kasih. Insyaallah. Saya rasa yang the reciprocal green lane tu udah buka, so itu adalah satu tanda yang cukup apa tu
encouraging lah eh. Yeah. Yeah, so insyaAllah kalau tak keberatan mungkin nanti border ni akan dibuka tahun. Yeah. Tapi tentunya tahun 2021 lah. Iyalah. Okay, terima kasih Pak Sirat, Pak Zaha. Insyaallah. Untuk hari ini bermanfaat sekali saya yakin karena amin, teman-teman apa namanya peserta yang kita undang pun melampaui target. Gitu loh. Dari yang kita perkirakan dua kali lipat dari yang kita perkirakan. Tadinya kita ingin hanya sekitar 20-an orang, ternyata tadi sampai 41 ya, alhamdulillah gitu loh. Oke, berarti ini menarik dan tentu ini bisa kita teruskan. Saya berharap nanti yang itu explore Singapura langsung. Itu yang menarik lagi. Mungkin itu menjadi catatan untuk kita tahun depan bagaimana kita explore Singapura langsung ke Singapurnya. Kita lah sehingga nanti bisa lihat detail banget di Singapura itu seperti apa. Oke, terima kasih, silakan Johan. Oke, baik, terima kasih Pak Sirat, Pak Zaha, Pak Bulisha dan juga para peserta yang hari ini sudah join bersama kami di program ASC Talk Show bersama Talks Group Singapura membahas tentang apa-apa saja yang kemungkinan bisa untuk produk-produk kita bisa masuk ke Singapura. Nah, tapi sebelum itu kita mengakhiri sesi kali ini, izinkan saya menjelaskan beberapa program kami yang terdekat yang akan kami lakukan dari ASC. Oke. Oke. Oke, okay. Ini kami memperkenalkan bahwa Al-Hamadi Entrepreneurship Center akan mengadakan Al-Hamadi Award ke-7 tahun 2020, di mana acara ini akan kita laksanakan di bulan Desember, terdiri dari 3 hari, yaitu tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Nah, pada kesempatan ini, kami mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk bisa bergabung bersama kami. Kita memiliki sesi webinar berbayar yang mendatangkan founder dari Marcus Institute dan juga beberapa narasumber penting lainnya yang kami undang di acara kami tersebut, di mana untuk pada sesi berbayar ini kami mengundang para bapak ibu mungkin yang ingin mengikuti webinar berbayar ini membahas tentang bagaimana membahas strategi di tahun 2021 bersama Bapak Herwan Kertajaya dan juga Jaki Musri, di mana Bapak kita ketahui bahwa Pak HK adalah founder dari Marcus Inn yang sebagai konsultan Asia, marketing di Asia. Jadi ini salah satu kesempatan besar tentunya bagi Bapak Ibu untuk bisa ikut di program ini dengan melakukan biaya pendaftaran mendaftar di AEC, itu bisa dilihat di brosur. Kita membuka pendaftaran pada tanggal 15 November 2020, ada harga khusus, nah, tapi ketika di pendaftaran pada tanggal 20 kita sudah berubah lagi. Nah, jadi kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan harga lebih murah dibatasi sampai tanggal 15 November. Itu satu orang itu 385 untuk satu persennya. Sedangkan pada tanggal setelah lewat dari tanggal 15 itu 425 untuk per persennya. Jadi ada lagi harga-harga khusus jika Bapak Ibu dari personal ataupun perusahaan mengirimkan lebih banyak peserta. Nah, dari sini kami berharap ini agenda kami yang rencana akan kami lakukan selama 3 hari ke tanggal 3, 4, dan 5, yaitu ada pertama ada di hari pertama yang bisa dilihat ada dari Thailand dan Brunei, Indonesia, yang ke hari kedua ada dari Singapura, ada Malaysia, dan hari ketiga ini hari puncak di mana ada Bapak webinar yang Hermawan Kertajaya pada sesi webinar berbayar dan juga Jaki Musri. Sedangkan pada hari keempat kita masih informasi ada Bapak Sandiaga Uno yang rencana kita undang untuk di webinar ini. Nah, rencana target peserta kita itu ada sampai 1.000. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian bisa berkontribusi juga ikut di webinar bayar ini. Iya, Johan, mungkin kita beritahu ke teman-teman ya. Untuk day 1, day 2, day 3 acara puncak kami buka free
Jadi ini juga apa namanya? Makasih Sirat. Jadi nanti ini yang kecuali sesi Pak Haka, kecuali sesi Pak Hermawan Katarjaya, ASEAN SME Opportunity 1, ASEAN SME Opportunities 2, serta awarding session dan SME session itu gratis. Jadi ini bentuk apa kepedulian kami dengan UMKM yang sekarang memang ujiannya luar biasa, tantangan bisnisnya luar biasa. Jadi kami memberi kontribusi dalam bentuk acara ini, kami undang teman-teman untuk mendapatkan wawasan, pengembangan jejaring, dan free. Kecuali sesi Pak Hermawan Kartajaya saja. Ini menarik sekali teman-teman, monggo manfaatkan kesempatan yang kami berikan ini. Ya silakan Johan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lisha. Nah itulah tadi rangkaian program yang akan kami lakukan di akhir Desember ini. Jadi silakan yang apabila ada ibu bapak ibu yang ingin bertanya atau ingin mendaftar, kita hubungi kontak yang tertera dan juga hubungi saya di WA yang sudah tersedia. Mungkin itu saja dari kami untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Torch Group, terutama ada Pak Sirat dan juga Pak Zaha, serta Pak Khairuddin ya, yang bersama kita pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lisha, juga para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Kami harapkan Bapak-Ibu mendapatkan ilmu manfaat yang banyak dari program ini, serta menambah kesempatan opportunities bagi Bapak-Ibu sekalian untuk bisa tentunya target tembus produk ke Singapura. Oke, mungkin itu saja kalau dari saya. Terima kasih, salam sehat semua. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kami akhiri untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Thank you.